Halo guys, so again, welcome back with me. Oke, hari ini tanggal 11 gue record ya guys ya. Gue mau kasih tahu kabar gembira buat player gratisan. Ini sebentar lagi akan kehadiran lagi sebuah event. Dalam waktu dekat ini ya guys ya, ada event lagi yang berpotensi bisa dapetin diamond gratis, bahkan juga ada skin gratis. Jadi eventnya itu akan rilis nanti di tanggal 14 September, which is 3 hari lagi ketika ini gue record di tanggal 11. Tapi di tanggal 14 nanti jatuhnya masih kayak pre-order begitu, dan nanti di tanggal 17 Septembernya itu baru kita melakukan gacanya. Nah, pasti kalian penasaran banget kan event apa yang gue maksud? Langsung aja kita bahas, let's go. Kita mulai dari tanggal 14 September nanti, di mana kita akan kedatangan yang namanya Diamond Vault Token gratis. Kali ini bukan Diamond Vault seperti biasa, tapi ada tiketnya atau tokennya, yang mana ini akan muncul di layar kalian nanti pada tanggal 14 September ya guys ya. Di sini tertulis jelas login pada tanggal 17 untuk mengklaim Diamond Vault Token gratis yang memberikan kesempatan untuk memenangkan diamond berlimpah. Ya, seperti kita ketahui bahwa Diamond Vault itu memang berpotensi buat dapetin diamond, dan juga ada untuk door prize-nya itu juga ada skin. Jadi nanti di tanggal 14 tinggal dipencet aja pre-register ya. Sekarang belum bisa karena masih di tanggal 11. Adapun untuk isi dari boxnya itu adalah satu kali token ya, atau satu kali gacha. Jadi buat player gratisan ini sebenarnya tidak ada salahnya kalian nanti ikutan pas di tanggal 17 Septembernya itu, kalian bisa langsung menggacha Diamond Vault secara cuma-cuma tanpa diamond. Karena kalau kita gacha di event Diamond Vault itu secara default dia adalah menggunakan diamond ya. Contoh di sini dimana kita untuk menggali, konsepnya adalah gali atau gacha, itu membutuhkan 50 diamond. Jadi nanti dengan menggunakan token tadi itu menjadi gratis untuk satu kali gacha. Dan ini bisa berpotensi buat dapetin diamond gratis dan juga skin gratis. Jadi terakhir itu event Diamond Vault dari token juga nggak sedikit ya dari kalian yang berhasil dapetin hadiah menarik dari event Diamond Vault ini. Ini kalau kita cek di bagian door prize-nya ya, ada beberapa kategori skin yang bisa kalian dapat. Seperti di sini ada skin epic limit dari Alpha. Wah, ini dulu senilai 5000 diamond ya guys ya. Terus di sini ada skin Franco, terus ada skin Michin Tars juga, lalu ada Harley, Wanwan, Roger. Walaupun begitu sebenarnya juga tidak ketinggalan hadiah-hadiah sampah ya guys ya. Seperti di sini kategorinya adalah hadiah normal, di mana di sana ada fragment, ada double XP, kemudian ada tiket dan emote kesayangan kita. Jadi lo aja sedikit video dari gue, catat 3 hari lagi pre-order langsung, kemudian tanggal 17-nya bisa langsung gacha atau gali yang satu kali, siapa tahu kalian beruntung. Mudah-mudahan beruntung, banyak yang dapetin hadiah-hadiah menarik dari event Diamond Vault. Walaupun memang event ini tidak seperti party box atau tidak seperti event-event besar lainnya, tapi ini adalah event yang gue bilang nggak jelek sih, karena bukti dari beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa dari kalian yang nge-tag gue di Instagram dan berhasil dapetin skin dari event Diamond Vault. Jadi mudah-mudahan di event yang kali ini akan hadir di bulan ini juga membawa keberuntungan buat kalian semua. Itu aja sedikit video dari gue. Thank you udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa di like. Thank you. Bye.